Imbas pamer 180 gram perhiasan emas, sepulang ibadah haji, Suanarti Daengka, 46 tahun, diminta untuk membayar pajak. Kepala Bea Cukai Makassar, Zaidi Rahman, mengatakan dalam pemanggilan Suanarti Daengka, pihaknya akan meminta faktur atau invoice pembelian emas. Pihak Bea Cukai Makassar telah mendatangi kediaman Daengka, namun diketahui Daengka masih melakukan silaturahim di Jeneponto. Zaidi berujar Bea Cukai bermaksud meminta faktur pembelian emas 180 gram Daengka. Hal tersebut guna mengetahui harga emas yang dibeli oleh Daengka. Emas yang dibeli Daengka dari luar negeri akan dikenakan pajak. Terlebih jumlah emas yang dipamerkan Daengka mencapai 180 gram. Dikatakan Zaini, barang yang dibeli jemaah haji bebas pajak, yakni barang yang nilainya $500 Amerika Serikat, setara Rp7.571.775. Barang dengan harga lebih dari yang ditentukan, maka akan dikenakan biaya masuk atau pajak. Sebelumnya, Suarnati Daengka mengaku tak bermaksud pamer ketika memakai emas 180 gram. Hal tersebut merupakan nazar yang sudah dibuatnya sebelum pergi ibadah haji. Meski banyak komentar negatif mampir di media sosialnya, Daengka berujar ia memaafkan warganet dan tetap bersabar.